Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Channel Dajam. Pada yang belum subscribe, kau boleh tekan tombol subscribe, like, komen dan share, okay? So episod kali ni aku nak share korang pasal Y15 aku. Dan Alhamdulillah SKJN team dah balik daripada Filipina. So aku dapat ambil motor aku, right? Tapi dekat sini aku ada sebiji LC yang spek 68 jack 3 tak silap aku. Yang ini full daripada Tobaki, okay? Ini full daripada Tobaki. Kita akan try GPS motor ni. Aku akan bawa motor ni untuk lock GPS 1 kilo. Kita nak tengok motor dia macam mana, sihat ke tak sihat. Bukan nak tahu dia laju ke tak laju, tapi itu nombor 2 lah. Tapi kita nak try set supaya kita boleh tahu apa yang tak kena. Api ke, ignition ke, ataupun sprocket ke, motor ketat ke, ringan sangat ke, sihat nak kena naik ke lepas ni, tak tahu. Ni yang kita nak test, nak tengok macam mana power motor ni. Dan aku sekarang ni, bila aku dah dapat motor Y15 aku tu, aku rasa macam gembira lah. So sekarang aku nak pergi tunjuk korang Y15 aku. Lepas tu aku ada benda aku nak tukar dekat Y15 tu, nak make up bagi cantik macam korang cakap. Tukar apa tu, cover belakang, cover mud guard. Lepas tu korang suruh tukar fork depan, pakai fork lay pro CNC. Okay, lepas tu korang suruh tukar apa lagi, tayar kecil, rim kecil, aku tak tahulah. Suruh pasang balik tongkat tepi, tongkat tengah buang. Semua tu aku dah ada. Bracket exhaust pun sudah ada. Jom kita pasang, kita tengok. Lepas tu aku nak tengok rupa motor Y15 aku yang sekarang ni. Jom. So ni motor Y15 aku yang aku dah ambil dekat SKJ. Lama tersidai dekat SKJ sebab diorang pergi kursus dekat Filipina. Jadi motor ni memang terperap dekat dalam SKJ tu, tidak boleh dibawa keluar. Kau tengok dia punya habuk. Okay, habuk-habuk dekat bengkel. Lama sangat tak bawa. Habuk teruk. Ni nak kena basuh nanti. Nampak ni, memang teruk habuk. Okay. Tapi lepas aku dah dapat motor ni, aku nak buat modifikasi sikit, macam yang korang minta. Okay, dah jam tukarlah bracket exhaust ni. Okay, aku dah beli bracket exhaust CNC punya ni, yang pendek. Okay, tadi tanya, dah jam tukarlah getah bracket exhaust tu. Ni aku dah beli juga getah bracket baru, complete. Okay, ni. Lepas tu ada orang cakap tukarlah dah jam, bagi gelap sikit signal depan tu. Okay, ni signal smoke. Okay, dua. Lepas tu fork. Dah jam tukar fork lah, pakai tayar kecil katanya. Ni aku ada fork lay pro CNC daripada Tobaki. Ini model baru. Okay, yang warna hitam aku pakai kat motor adik ipar aku. Yang warna silver dekat motor adik aku. Dan yang warna gold aku pakai lah. Okay, sebab cover set aku ni ada warna gold, jadi aku pakai warna gold. So ni aku dah ikat siap-siap dah untuk disc 267. Okay, sebab disc yang aku pakai sekarang ni 298. Aku ada disc lain 297, 267 untuk sarung dekat spoke rim ni nanti. Okay, ni T-fork lama aku. Okay, T-fork lama. Ni pun skru untuk spoke rim aku. Yang ni nanti, sebab tu fork tu dia ada shaft dia lain. Ini shaft yang asal aku pakai. Okay, ni pun barang lama. Okay, ini skru untuk bracket exhaust. Ini belakang ni pun aku ada beli. Ini celupnya, bukan original punya carbon. Dia besi original yang dia dah celup dengan carbon lah. Sebab aku punya dah teruk gila karat, nampak? Teruk gila karat. So aku tukar yang ni lah, nampak elok sikit lah. Walaupun aku tak apa-apa, minat pun pattern macam ni. Aku minat yang standard je. Tapi standard tak ada, tak pernah nak try yang ni lain sikit. Jadinya hari ni aku nak make up je motor ni dulu. Lepas tu aku nak basuh. Dah siap basuh nanti aku akan share kat korang sesuatu. Korang relax, santuy. Okay, korang layan video ni, okay? Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't. Okay, belakang aku dah pasang yang celup carbon ni. Sebab terjebak dengan dia ni, aku pun potong getah dalam ni.
Semua wire ni nanti aku akan setting kemas balik kat rumah. Aku akan ikat macam mana lah aku buat. Sebab aku nak lampu belakang ni, lampu plate ni. Ni air merecek dulu aku rasa. Merecek air, merecek dulu. Sebabnya clip je punca satu tak ada, dia aku potong. Lepas tu bracket exhaust ni, yang ini yang tongkar tau. Memang tak boleh, aku kalau ikat dua memang takkan sampai. So tadi kat dalam ada yang ESR punya pun tak boleh kak, memang itu dicipta untuk tembak bulan. Yang ini bukan tembak bulan eh, ini tembak orang. Jadi memang tak lepas. Cuma magat ni aku rasa macam, rasa macam bergegar tak bergegar tau. Okey lah, tak ada gegar aku rasa. Memang bagi aku kuat kot. Tak ada gegar. Dia punya dressing center je dengan tayar. Okey. Maknanya yang aku dapat ni okey lah, tak ada bengkok. So lama ni memang dah tak boleh pakai. Okey, sekarang ni aku nak settlekan aku punya masalah fork depan ni pula. Aku nak tukar, siap dengan T semua. Okey. Keep holding on. Okeylah, kalau kau dah cakap macam tu, aku tak nak cakap apa-apa lah. Okay, alright gang. So, motor aku ni aku dah siap dah make up sikit macam kau nak. Cuma sekarang ni masalah dia disc aku untuk FF series USD fork yang aku pakai sebelum ni, dia saiz 298, jadi dia besar. Cuma untuk yang fork yang lay aku pakai fork lay pro daripada Tobaki ni, aku ada saiz yang 267 tau. Jadi disc aku kena pakai 267 lah. Okay, ni dah siap dia punya bracket. So aku dah buka siap-siap dah. Disc yang 298 tu memang tak boleh pakai kat sini. Boleh pakai tapi aku kena cari tapak yang lebih besar lah. Tapi aku tak nak. Okay, untuk yang cutting ni aku nak buat cutting yang macam korang minta. Okay, aku nak pakai 267. Jadinya kalau korang tengok dari sini kan, memang kemas dul. Jadi fork lay ni color gold, sporin original 511 gold. Okay, stripe cover set aku ni agak teruk sikit sebab motor ni lama gila kasi daya. Lepas tu aku punya quick shifter ni pun tak berfungsi. Aku tak tahu wire ke short ke apa eh. Shifter aku tak berfungsi. Lepas tu FR aku pun dah rosak ni, FR sensor. Aku ada FR lain, eraser, nanti aku tukar yang baru lah. Okay, lain bracket ni macam tadi aku cakap, aku dah pakai yang bracket macam korang minta, tongkar ni. Cuma aku tak boleh nak ikat screw dua, aku ikat satu je. Tapi takpelah, still nice. Getah ni pun aku dah tukar eh. Nampak macam kemas sikit lah eh, kuat sikit, kukuh. Dan belakang ni pun aku dah buang dah dia punya plastik hitam belakang yang korang selalu buat tu, yang tukar carbon slope. Okay, cuma setup motor ni nanti aku akan kasih lowered sikit belakang. Swing arm ni aku akan tarik belakang lagi panjang bagi habis. Sebab swing arm ni memang tambah satu ke tambah dua, aku tak ingat. Okay, aku nak setting belakang-belakang. Lepas tu depan ni tadi aku dah lowerkan agak banyak juga sebenarnya. Dah agak banyak, cuma boleh lowered lagi. Aku nak lowerkan lagi sampai paparan sini, maka aku nak potong. Okay, jadi ini rupa dia yang korang tengok. Alright, disc tu kau jangan risau. Aku ada disc lain. Okay, ni aku bab disc ni memang banyak, kau jangan risau. Okay, ni disc daripada RCB. Kau pun tahu S-series ni alloy float. Disc ni memang padu gila. Anti karat. Ini memang padu lah. Okay, kau santu je, aku pergi pasang jap. Okay gang, so jadinya aku dah siap dah pasang disc depan tadi. Cutting gaffer daripada RCB original. Okay, 267 memang cun-cun lah. Ini dah kemas lah, cantik eh.
Memang dah cun lah. Jadi akan ada aku make up lagi lepas ni untuk buat macam yang korang nak. Okay, yang pasti swing arm tu aku akan cari yang panjang lagi. Okay, lepas tu belakang aku akan lowered sikit. Depan aku akan lowerkan lagi. Tadi aku walaupun dah lowered tak cukup lagi. Okay, tongkat pun sama. Aku nak beli yang lagi panjang. Sebab ni macam ni baru sedap lah. Tu aku lapik bawah tu eh. Aku lapik macam tu baru nampak cun. Aku nampak cantik. Itu saja episod kali ni yang aku nak share dekat korang. Jadi semoga korang bergembira. Semoga korang suka dengan konten ni. Okay, insyaAllah aku akan cuba untuk memperbaiki waktu konten aku. Sebab ujung tahun memang sibuk gila. Aku harap tahun depan aku dapat susun balik konten-konten aku buat korang. Terima kasih kerana sudi menonton, kerana masih kekal support Dajam. Jangan lupa untuk follow akaun TikTok dan juga Instagram Dajam. Berjumpa lagi kita dalam episod yang akan datang. Semoga korang sihat-sihat selalu, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada segala wabak penyakit yang kronik. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Ciao.